Karena biasanya gue temuin nih, ada aja sih teman-teman gue kadang ya karena memang masih terbatas gitu ya. Jadi dia punya sepatu futsal pas lagi main mini soccer gitu dipakai tuh sepatu futsalnya. Nah biasanya kadang suka licin ya, terus ya suka licin karena memang ya outsole-nya tuh bahannya tuh ini aja apa namanya rubber polos, jadi otomatis licin. Apalagi kalau habis hujan kan, pastinya biasanya gampang banget licin. Di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tops, apa kabar? Balik lagi sama gue, Rispur Srevet Sleveu. Kali ini ya, gue mau ngasih tahu ya ke teman-teman semua, para Top Scorer Mania, mantops. Ya, jadi di hadapan gue ini ada brand Puma, ya brand internasional yang lu harusnya udah gak asing lagi ya. Terutama juga buat para pecinta olahraga tanah air ya. Karena memang sekarang tuh Top Score pokoknya kalau untuk brand Puma ya lengkap banget. Dari mulai dari sepatu bola, sepatu futsal gitu ya, pokoknya lengkap banget. Bahkan sepatu-sepatu anak-anak juga banyak banget. Jadi lu nggak usah khawatir, lu cari brand Puma di Top Score pastinya ada ya. Nah di hataman gua ini boleh dibilang ini sepatu yang double fungsi ya. Jadi ini dari brand Puma ya, nah ini lu bisa perhatiin. Cuma ada yang cukup berbeda di bagian outsole ya, Tops ya. Nanti bakalan gue kasih tahu nih. Nah, ini bagian outsole ya. Ini udah kayak apa ya? Udah kayak apa namanya? Kayak ban traktor gitu ya, Tops ya. Ban traktor, dan ini harusnya buat di lapangan apa ya? Di lapangan-lapangan licin gitu harusnya aman sih ya. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, ini sepatu Puma Ultra ya, 4.4, terus dia tuh ininya turf ya. Ini turf gitu ya. Dan buat teman semua yang mungkin kalau di Indonesia itu masih ya apa namanya asing lah ya, masih asing, dan bahkan ya gue di beberapa brand-brand ya, di brand-brand lokal di Ortu, Spek, Mills gitu belum gue temuin. Terakhir ya pas kita launching Mills, dengar-dengar ya pas launching Mills bakalan rilis ya sepatu berbahan kayak gini nih, outsole-nya turf gitu ya Tops ya. Oke, nah ini secara sekilas ya. Kayaknya nggak jauh beda ya sama sepatu-sepatu futsal pada umumnya ya. Cuma memang yang tadi gue bilang ya, ada berbeda di bagian outsole. Nah, kalau di bagian upper nih, kalau teman-teman perhatiin nih, ini full ya. Di bagian uppernya nih sintetis, bahannya sintetis gitu ya. Terus di bagian outsole-nya nih outsole turf. Nah, kegunaannya apa sih outsole turf itu ya? Jadi, kalau untuk di lapangan futsal itu yang di bahan, yang lapangan-lapangannya itu sintetis ya. Biasanya kalau teman-teman biasa kan kalau main di lapangan semen, biasanya lapangan vinil gitu ya. Nah, ada juga lapangan sintetis ya, tapi ya lapangan sintetis. Nah, biasanya kalau kita main tuh di rumput-rumput sintetis yang kayak ada rumput-rumput berbahan plastik kayak gitu ya. Nah, ini cocok banget nih, Tops ya. Jadi ini double fungsi ya. Terutama buat teman semua yang hobinya nih sekarang lagi fun football ya, biasanya mini soccer. Kalau di daerah Jabodetabek itu lagi rame ya, fun football, mini soccer gitu ya. Kalau lapangan gede kan PR banget ya, biasanya nyari orang minimal 2 tim lah ya gitu ya, 2 tim 22 orang. Kalau di mini soccer ya, mini soccer minimal 14 orang bisa dapat gitu ya. Nah, sekarang lagi rame dan ini bisa banget. Karena biasanya gue temuin nih, ada aja sih teman-teman gue kadang ya karena memang masih terbatas gitu ya. Jadi dia punya sepatu futsal pas lagi main mini soccer gitu dipakai tuh mini soccer main mini soccer dipakai tuh sepatu futsalnya. Nah, biasanya kadang suka licin ya, tapi ya suka licin karena memang ya outsole-nya tuh bahannya tuh ini aja apa namanya? Rubber polos, jadi otomatis licin. Apalagi kalau habis hujan kan, pastinya biasanya gampang banget licin. Jadi, ini solusi buat lu semua nih, double fungsi. Ini bisa dipakai buat di lapangan indoor gitu ya, yang rumput-rumput sintetis, lapangan futsal, buat mini soccer juga bisa kayak gitu ya. Nah, ini secara tampilan oke banget, dan ini traksi ya, istilahnya tuh traksi. Jadi di mana sepatu sama lapangan tuh, permukaan lapangan tuh mencengkram gitu ya. Jadi ini kerasa banget. Terutama juga ini di bagian teman-teman kalau bisa diperhatiin nih, model-modelnya kalau di sepatu bola itu kerucut ya. Kalau di sini nih kelihatan nih bagian outsole bawahnya nih bergerigi gitu ya. Terus juga outsole kerucut gitu ya, Tops ya. Jadi ini buat lu semua nih, harusnya ini nggak gampang licin ya ketika kalian pakai di lapangan futsal sintetis ya. Dan juga mini soccer yang notabene kebanyakan mini soccer lapangan sintetis ya, kayak gitu. Nah, ini buat kecepatan juga nih buat teman semua nih, oke? Okay? Nah, kalau dari sekilas memang oke banget menurut gue ya, jadi opsi buat lo semua. Terutama harganya itu dari 859.000 jadi cuma 602.000, Tops ya. Jadi
ya lumayan loh, di diskon 30% di Top Score. Kan kapan lagi lu bisa dapetin sepatu futsal atau sepatu buat mini soccer dengan harga 602.000 ya. Pokoknya di diskon 30%. Nah, gitu ya. Dan secara sekilas nih lu bisa perhatiin nih, oke banget gitu ya, tapi ya buat dipakai sekolah juga bisa nih. Ya buat lu semua kalau nggak punya sepatu, lu bisa pakai aja buat sepatu buat sekolah gitu ya, masih oke banget nih Tops ya. Kalau dari segi ini kan gue coba pegang ya, sebenarnya agak lumayan berat. Nah, lumayan berat, ini beratnya itu di mana sih? Nah, kalau teman-teman perhatiin ini beratnya itu di bagian outsole ini ya, di bagian outsole, karena tipenya ini tipe turf gitu ya, yang memang yang tadi gue bilang di Indonesia itu masih belum banyak yang brand-brand ya produksi seri-seri turf kayak gini, sepatu-sepatu yang berbahan outsole turf gitu. Dan benar ini coba gue timbang tadi ya, sempat kita timbang, ini beratnya itu sekitar 320-350 gram ya, tapi ya ini di ukuran 42,5, tuh mantos banget ya. Ini made in-nya mana ya? Woi, made in-nya Vietnam ya. Vietnam memang banyak juga ya. Ada apa namanya? Ada pabrik juga di situ ya. Mantos banget. Nah, oke. Okay. Ini jujur gue penasaran banget nih buat cobain. Terutama ya di Top Score itu, tim Top Score tuh sering banget tuh main-main mini soccer juga ya. Terutama buat teman-teman semua nih yang biasanya memang nih yang tadi gue bilang lagi nih. Ini sepatu double fungsi nih. Bisa dipakai buat futsal, lapangan sintetis. Terus juga bisa dipakai buat mini soccer. Jadi kan hemat budget kan. Ya lu keluarin 600.000 buat beli sepatu yang bisa dipakai di dua lapangan gitu ya. Lapangan futsal, terus juga di lapangan mini soccer ya, Tops ya. Nah, ini sepatu udah tersedia ya. Sayangnya tuh udah tersedia cuma di Top Score Depok ya, Top Score Depok. Nah, lu bisa langsung aja datang ke store Top Score Depok atau bisa belanja di online ya, di online store, baik di marketplace ya, terus juga di website topscore.id juga bisa ya, Tops ya. Pokoknya ini udah tersedia, lu bisa langsung dapatkan ya, Tops ya. Ini stoknya nggak banyak, stoknya terbatas ya, buat lu semua yang mau dapetin, kalian bisa langsung dapatkan sekarang ya, Tops ya. Oke, Tops, mungkin itu aja ngasih tahu singkat dari gue ya. Pokoknya buat lu semua jangan lupa subrek subscribe. Kalau ada lu punya apa ide-ide atau punya komen, boleh di komen di kolom komentar ya, Tops ya. Oke, itu aja review atau ngasih tahu singkat dari gua. Kurang dan lebih gua mohon maaf. Langsung aja gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?